Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yusliha al-dhamain wa nadassa as-sarair wa hida al-qalbi ila tariqi awliya al-basair. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kegiatan belajar mengajar kita lakukan secara daring mengenai kondisi yang tidak memungkinkan untuk menjaga kesehatan dan kestabilan kesehatan kita bersama-sama, maka kegiatan pembelajaran kali ini kita lakukan secara daring. Anak-anak sekalian, sebelum kita mengawali kegiatan belajar, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikutin dan lafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin, amin ya mujibah sa'ilin. Anak-anakku sekalian, marilah kita bersama-sama untuk mempersingkat jalannya kegiatan belajar mengajar melalui kegiatan daring ini. Maka perhatikan apa yang Bapak tampilkan pada layar PPT ini. Sebelum Bapak menjelaskan materi apa yang akan Bapak sampaikan, kita pelajari dulu tujuan dari materi yang akan Bapak sampaikan. Baik, anak-anak sekalian, materi yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini adalah mengenai toleransi, yakni bahwa toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Tujuan daripada pembelajaran kali ini, yakni setelah pembelajaran ini, maka siswa mampu satu, meyakini bahwa agama mengajarkan toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Yang kedua, bersikap toleran, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 32, serta hadis yang terkait. Yang ketiga, menganalisis makna Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Yang keempat, membaca Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 32 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Yang kelima, mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan dengan fasih dan lancar. Dan yang terakhir dari tujuan pembelajaran ini adalah menyajikan keterkaitan antara kerukunan toleransi berdasarkan Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan berdasarkan Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Nah, tujuan pembelajaran yang telah Bapak sampaikan, mudah-mudahan salah satu ataupun keseluruhannya dapat kita amalkan ataupun implementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk toleransi, yakni mempersatu sebagai alat untuk mempersatu bangsa, agama, dan bernegara. Kita lanjut. Anak-anak sekalian, berikut merupakan Quran Surat Yunus ayat 40-41 tentang toleransi. Kita baca sama-sama. Mohon ikuti dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ
وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ثُمَّ بَرِيئُونَ أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. Kemudian tentang Quran Surat Yunus 40 tentang toleransi, kita dapat menerjemahkan bahwa wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa minhum may yu'minu bihi, dan dari mereka ada yang beriman dengannya Al-Qur'an. Wa minhum ma la yu'minu bihi, dan dari mereka ada yang tidak beriman la yu'minu bihi dengan Al-Qur'an. Rabbuka a'lamu bil mufsidin, dan Tuhanmu Maha mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum. Wa in kadzabuka faqul li, dan jika mereka mendustakanmu maka katakanlah pada mereka, amali wa lakum amalukum, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Lam bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Kamu berlepas diri atas yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri atas apa yang kamu kerjakan. Itulah makna daripada Quran Surat Yunus ayat 40-41. Kemudian perhatikan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang toleransi. Wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ad-dini ila Allahi al-hanifiyyat as-samh. Rawahu Ibnu Syaibah Al-Bukhari. Dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang paling dicintai Allah adalah yang lurus dan toleran. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Syaibah dan Bukhari. Yang dimaksud Al-Hanifah Al-Samha, lurus dan toleran, adalah amal-amal perbuatan yang jauh dari kebatilan, yang tidak memberatkan dan tidak pula menyempitkan. Dalam hadis yang lain di redaksinya berbunyi, Al-Hanifiyah As-Samhah. Kemudian arti Al-Samhah adalah Al-Sahlah, kemudahan. Yakni ia dibangun di atas berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak menjadikan kesukaran bagi kalian dalam agama ini. Yang dimaksud adalah agama Ibrahim, Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Dari hadis yang tadi Bapak sampaikan dan keterangan yang ada pada keterangan presentasi tersebut, mudah-mudahan kita mampu memahami daripada hadis tentang toleransi yang diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah dan Bukhari. Kemudian pada toleransi pun, ayat Quran Surat Yunus ayat 40-41 ini kandungan yang terdapat pada Quran Surat Yunus ayat 40-41, yakni bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran, maka ada sebagian dari manusia beriman dengan Al-Quran selain menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Membaca, mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Jika menghadapi orang yang ingkar terhadap Al-Quran atau mendustakannya, maka tidak guna memperdebatkannya. Sebaliknya kita menghargai mereka, menghormati orang yang berbeda paham dan keyakinannya, karena
mereka pun tidak akan melakukan ibadah yang kita lakukan. Dan yakin, dan yakini, begitu pula sebaliknya. Dari isi kandungan Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41, bahwa kita harus mampu menghargai, kita harus mampu membaca, mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari tentang toleransi, saling menghormati sesama manusia, sesama bangsa, dan beragama. Bagaimana cara kita menerapkan perilaku toleran dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan? Anak-anakku sekalian, mohon perhatikan. Yang pertama, upaya untuk menerapkan perilaku toleran dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Yang pertama, menghargai perbedaan pendapat dalam bermusyawarah. Menghormati teman satu kelas yang berbeda agama. Hidup rukun di masyarakat meskipun berbeda suku. Dari poin pertama, SMA kita tentunya memiliki tiga agama yang ada di lingkungan sekolah kita, yakni agama Islam sebagai agama mayoritas, agama terbanyak yang dianut oleh agama mereka, yang kedua Kristen, dan yang ketiga adalah Hindu. Berkaitan dengan bagaimana cara kita menghargai dari keberagaman agama tersebut, maka di dalam satu kelas yang berbeda agama, kita harus tetap saling menjaga. Saling menjaga rasa kita, perkataan kita, perbuatan kita, untuk menjaga hati dan agama mereka masing-masing, agar mereka tidak merasa terdiskriminasi. Kedua, menyelesaikan masalah dengan mengedepankan musyawarah. Membuang duri atau paku di jalan ke tempat sampah menjadi mediator saat ada teman yang bermasalah. Walaupun mayoritas di lingkungan SMA Negeri 1 Campaka adalah Islam, berkaitan dengan adanya suatu problem, permasalahan, ataupun konflik dalam setiap pembelajaran, tentunya hal ini harus dimusyawarahkan. Tidak semerta-merta, walaupun mayoritas di lingkungan sekolah ini ajaran agama Islam, tidak serta-merta diambil alih oleh agama yang Muslim dan mengabaikan agama yang Kristen dan Hindu. Akan tetapi alangkah baiknya kita lakukan musyawarah untuk mengambil mufakat dari hasil musyawarah tersebut, sehingga menghasilkan kesimpulan dan mufakat yang dapat kita terima dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan ataupun kerusuhan, ataupun bahkan hingga terjadi tindak kekerasan satu sama lain atau teman dengan teman yang lainnya. Salah satu contohnya di sini, membuang duri atau paku di jalan ke tempat sampah. Kewajiban membuang duri atau paku di jalanan ini bukan bagian umat Islam saja, melainkan seluruh umat manusia yang memiliki hati akan terjadinya bencana yang akan terjadi ketika duri atau paku ini terjadi pada orang lain. Misal pengendara motor, mobil, ataupun yang melintas di jalan raya, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Dan tentunya ini kesadaran diri kita sendiri sebagai umat manusia yang memiliki hati, ya alangkah baiknya kita melakukan perbuatan tersebut. Karena perbuatan membuang duri atau membuang paku di jalanan, kita buang ke tempat sampah, ini lebih baik dibandingkan membiarkannya saja. Dan menjadi mediator saat ada teman yang bermasalah. Teman yang baik adalah teman yang bijaksana. Teman yang tidak memprovokasi teman lainnya. Sehingga permasalahan menjadi keruh. Sehingga permasalahan menjadi tidak terarah dan tidak ada solusinya. Inilah siapapun di antara kalian, baik yang salah ataupun yang benar, mari kita introspeksi dan jadilah
mediator, teman yang mampu mengarahkan, memberikan jalan yang bijak atas permasalahan yang sedang terjadi. Kemudian yang terakhir adalah membaca dan menghafalkan Al-Quran yang berhubungan dengan toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan secara tartil. Memahami kandungan dan melaksanakan isi dari ajaran tersebut. Selalu, selalu dan selalu kegiatan membaca Al-Quran di lingkungan SMA Negeri 1 Campaka kita gerakan sebagai budaya literasi membaca Al-Quran sebagai pembentukan karakter. Upaya ini adalah untuk meningkatkan kualitas keimanan kita dengan toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Upaya ini agar selalu kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan tercipta akhlak yang baik yang kita tanam, yang kita pupuk, sehingga sikap, tindakan, perbuatan kita lebih terjaga dengan baik. Melalui toleransi antar umat beragama di lingkungan sekolah, kita jaga lingkungan sekolah yang harmonis, rukun, yang damai, tanpa ada perselisihan, kegaduhan, dan tindak kekerasan bahkan sekalipun. Ini terhindar jauh dari sifat-sifat yang demikian. Anak-anakku sekalian, berkaitan dengan menerapkan perilaku toleran dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan, yang pertama adalah menghargai dan menjamin hak-hak hukum asasi orang lain, menghindari perselisihan, percekcokan, dan permusuhan, tidak menggunakan kekerasan fisik dalam mengambil, menyelesaikan suatu urusan, tidak melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan hukum syariat, bersikap terbuka dan kritik, dan saran membangun yang konstruktif, sehingga penerapan perilaku toleran dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan mampu kita laksanakan. Demikian yang dapat Bapak sampaikan keterkaitan materi tentang bagaimana hidup bertoleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Semoga pada pertemuan kali ini kita mampu menelaah dengan baik materi tersebut sehingga kita mampu menjadi manusia yang memiliki sifat toleransi, hidup dengan rukun antar umat beragama, bangsa, dan bernegara. Tentunya upaya untuk menghindarkan diri dari tindak kekerasan, hal ini juga tidak boleh kita lakukan di lingkungan sekolah ataupun dimanapun kita berada. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.